PL pelak. Allah Akbar. Yo yo yo, balik lagi bareng Mr. Octo, sangat amatir di game TTS calon tong yang kedua. Kenapa gue mainin game ini lagi? Karena di TTS Calontong yang sebelumnya atau di episode yang sebelumnya itu banyak respon positif sekaligus itu menjerumuskan gue. Karena mereka berpendapat bahwa gue harus melanjutkan game ini lagi. Maka ya ada dia dong. Makanya di sini gue pengen tahu lagi, kalau misalkan kalian mau tetap gue mainin game ini terus, kasih like-nya, kasih jempolnya ke atas biar gue tahu ada berapa juta orang yang berapa orang yang nungguin gua mainin TTS Cak Lontong lagi untuk ke part selanjutnya. Dan bagi kalian yang belum nonton di part sebelumnya, kalian bisa cek link deskripsi di bawah, atau nanti di end screen pun gua bakalan taruh video TTS Cak Lontong yang episode pertama. Dan guys, ternyata kita bisa ngereset bantuan ini dengan cara hapus data dan ngapus cache dan juga data dari aplikasinya. Jadi gua bisa dapetin bantuan ini 50 lagi guys. Dan gue juga tertarik mainin game ini karena ada updatean, katanya si TTS Cak Lontong ini nambahin tebak-tebakan baru di dalamnya. Jadi gue berminat untuk mencobanya lagi. Orang biasa mengirim surat di kantor pos. Ah, ini jawaban biasa, nggak mungkin, nggak mungkin atau gila ya. Orang biasa mengirim surat di kantor 2 hours later. Ih, bener loh. Bener loh, kantor loh. Kanton. Apa sih? Ya, ngalangin bosku, ngalangin. Hey. Nah, di kantor tongin. Gila. Dikantongin dulu baru ke kantor pos. Bodoh amat. Temennya Upin. Jawaban biasa Ipin. Ya, nggak mungkin dong. Ijal. Aduh, temennya Upin siapa ya? Easy. Aduh. Siapa sih temennya Upin yang lain? 2 hours later. Coba. Ijin. Aduh, apa sih? Ijul. Ijaj. Oke, kita coba semuanya. Oke, kita coba semua. Karena Ipin adiknya. Bener kalau ini gua tahu maksudnya, cuman gua nggak tahu nama temennya si Upin ini siapa. Ya Ipin emang adiknya, ya Allah. Nenek moyangku seorang pelaut pakai T2. Nenek moyangku seorang, ini jawaban aslinya apa sih? Nenek moyangku seorang 2 hours later. Aduh, apa sih? Pelatih. Lah itu nenek saya, jadi terserah. Ya gila. Ya ini neneknya si Uya nih pasti nih. Ya ngupil lagi bos. Yang harus dilakukan sebelum makan, berdoa. Ini apa N anjir, mana berdoa nggak ada N nya Yang harus dilakukan sebelum makan bantuan bernafas. Ya gila, kalau tidak bernafas nggak bisa makan dong. Pansi mirip dan sulit dibedakan karena anak kembar. Ini anak kembar harusnya, tapi nggak bakal mungkin. Nah kan, nggak bakal mungkin lah, gila lu. Mirip dan sulit dibedakan karena kompak
Eh bukan. Aduh apa sih? Homo, komodo. Karena komodo sulit dibedakan. Bodoh amat, gila ya. Ibu hamil sebaiknya banyak-banyak apa? Berenang. Berenang. Gak mungkin. Bernafas lagi nih, bernafas. Jangan bilang bernafas lagi. Udah berapa kali, Bos? Jawaban bernafas, Bos. Ya udah gua bernafas, mernafas nih, mer nafas. Oke, gak mungkin. Gak cukup. Ketika tidur orang biasanya ini apa sih? Ketika tidur orang biasanya merem melek. Oh, gak cukup. Merem mata bukan. Oh, mimpi. Oh, nggak cukup. Mata merem. Nggak bisa dong, apa ya? 2 hours later. Bantuan mendaki gunung. Apa sih? Mendingan. Ketika tidur orang biasanya mendingan. Ketika berperang tentara membawa senjata. Ini membawa senjata toh. Pasti senjata. Oke, bukan. Membawa sarapan. Sarapan. Gak cukup juga. Membawa ketika berperang tentara membawa bantuan. Sepatunya. Nah, gila. Kalau nyeker sakit dong kakinya. Ya bodo amat. Apa yang biasa dilakukan oleh suami istri pada malam? Waduh. Wow. Ini apa yang biasa dilakukan oleh suami istri pada malam pertama? Jangan bilang bernafas juga. Bernafas. Aduh, banyak dong A-nya. Ini kenapa A-nya di situ ya? Apa yang biasa dilakukan oleh suami istri pada malam pertama? Istirahat. Ya kalau ya oke. Malam pertama istirahat, nggak ngapa-ngapain tuh. Bukan sulap, bukan sihir. Kok suhur anjir? Suhur, coba suhur. Oke, bukan. Bukan sulap, bukan sulip. Bukan sulut. Bukan sulap juga coba, bukan sulap. Bisa jawab lagi guanya. Aduh, nanti aja, Bos. Kelebihan orang gemuk itu adalah lemak. Gak mungkin. Jawaban normal itu. Kelebihan orang gemuk adalah berat. Ya, makin bisa nih, makin nyampe nih ini ya. Otak gua makin melebur ke dalam calontong ya. Vokalis naif. Ah, David nih. Gak mungkin sih. Set. Pakai tag. Oh, pakai David. David Dafuk. Gak bisa. Tuan Di. Vokalis naif siapa? Di. The fuck. Oke. Lawan mama, papa. Aduh, siapa nih? Lawan mama, bapak. Aduh, siapa ya? Bantuan. Da. Bantuan lagi. Do.
dosa. Aduh. Iya ya, ya Allah. Kepikiran lagi. Picak suka makan nyamuk. Nyamuk. Gak mungkin, gak mungkin. Manyuk, 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 manyuk. Kebalik doang. Makan. Aduh, bantuan deh. B apa anjir? B. Banyak. Ya gila. Kamu aja kadang nambah. Wah, bodo amat. Nanti aja, bodo amat. Hewan pemakan rumput biasa dipotong dan jadi kambing. Kemarin tuh kambing. Aduh, gue lupa lagi jawabannya apa ya. Ah guys, tolong komentar di bawah, gue lupa. Ini gue skip aja. Ada ikan. Tuh, game gratisan begini nih. Tidak pintar pelajaran. Bodoh. Gak mungkin. Bahasa. Oke, bukan. Gak cukup ya, wego banget gua. Aduh. Bo. Tidak pintar pelajaran. Bodoh. Bodoh. Oke, bukan. Bolot. Bukan. Aduh, aduh, kepencet dua kali. Boleh. Pelajaran tidak pintar, boleh. Tidak dipelajari, tidak boleh. Ada, bodoh amat. Jakarta biasanya bantuan. Hah? PL Pela. Allah Akbar, plat B enggak sih? Mana gua tahu lu arahnya ke plat nomor anjir. Ada udang di balik bat. Eh kok punya dia. Gila ya. Apa ya? Ada udang. Aduh, bentar ya guys. Gua harus ngambil makan dulu. Ada Mamang. Mamang McD. 2 hours later. Ya, sorry guys. Gua ngambil makanan gitu loh. Bantuan di balik. Oh. Udang di balik. Ya, itu fakta nggak sih lu? Kayak dibalik doang gitu loh. Gila ya. Tempat kita bisa melihat es di tengahnya. Pasar. Pasir. Apa sih? Kasur. Ya, gimana gua bisa langsung nebak gitu loh. Kayak ini tuh kayak aplikasinya harus banget pakai bantuan gitu loh. Empat lagi guys, empat lagi. Matahari terbenam, hari mulai petang. Petang. Aduh, mana mungkin lah. Matahari terbenam, hari mulai, hari mulai bantuan pe ah pu pu pulang. Matahari terbenam, hari mulai pulang. Udah malam kalau nggak pulang, ya hari, ya hari itu, ya gila hari nama orang ternyata ya. Jadi Bu RT tinggal di rumah Pak Camat karena dia. Jadi Bu RT tinggal di rumah Pak Camat karena dia istrinya. Bu RT tinggal di rumah Pak Camat karena dia, oh suaminya, suaminya. Eh kok nggak pas sih bantuan. A, anaknya, anaknya. Wow, kolusi nggak lu? Yo, ya guys, bantuan kita udah habis. Jadi kalau misalkan nanti kalian setuju untuk lanjutin TTS Cak Lontong ini, ya untuk ke yang selanjutnya lagi, kasih like-nya jangan lupa dan komentar di bawah lanjut atau enggak. Kalau misalkan kalian banyak yang bilang lanjut, gue bakalan lanjut. Kalau misalkan enggak, gue bilang enggak, gue juga bakal ngeliat like-nya ada berapa. Jadi gue bisa tahu ada berapa orang yang nungguin gue mainin game TTS Cak Lontong ini. So guys, mungkin itu aja dari gue. Jangan lupa untuk follow sosmed gue yang ada di bawah ya, di deskripsi ya, khususnya Instagram dan juga Line Official. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini karena gue akan terus update video baru, entah itu yang TTS Cak Lontong, entah itu yang game maupun ataupun non game. Bahkan gue juga sering banget yang namanya ngadain live streaming setiap harinya kalau misalkan gak ada kendala. Dan ya udah, mungkin itu aja dari gue guys. Gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye bye.